kan ibu-ibu sekarang sibuk TikTok. Sekarang kenapa ibu-ibu cuma anaknya satu? Mobil dinas ada, rumah dinas ada, babysitter ada, kemudian pembantu ada. Anak satu tidak bisa dididik. Kenapa? Karena mereka lebih sibuk dengan urusan dunia daripada untuk didik anak. Betul. Padahal Bang Deddy, percayalah bahwa investasi paling mulia bagi seorang ibu bukan rumah. Apa itu? Anak-anak. Siapa kalau Bang Deddy meninggal, siapa yang doakan? Anak kan? Anak. Nggak mungkin teman. Ya. Mana teman mau doakan? Coba lihat. Kita selalu bergabung di grup WhatsApp. Ya kan? Nah, ketika ada teman meninggal, apa dia doa? Ketik doa? Enggak. Dia cuma kirim stiker. Itu juga gambar Anda. Iya, ya kan? Ya, makanya kekayaan kita adalah anak yang soleh dan soleha.